a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Training timnas Portugal kali ini seperti benar-benar panas sekali, di mana Cristiano Ronaldo membuat semuanya terpacu untuk memenangkan pertandingan jelang bertanding melawan Slovakia dalam kualifikasi Euro 2024. Ya, situasi panas tersebut bukanlah sebuah situasi panas dalam segi aspek yang buruk. Akan tetapi hal tersebut seperti menyinggung identitas dari Portugal yang diharapkan mampu tentunya membuat nama Portugal ini kembali bersanding menang melawan timnas Slovakia. Saat training berlangsung jelang menghadapi timnas Slovakia kali ini, Ronaldo seperti memberikan hentakan yang besar di mana awalnya training Portugal ini biasa-biasa saja, akan tetapi Ronaldo malah menambahkan api semangat yang membara di mana dirinya itu adalah sosok yang paling bersemangat. Saking semangatnya Ronaldo, kabar terbaru dirinya itu berlatih dua kali. Yang pertama adalah berlatih dengan para pemain Portugal, sedangkan yang kedua Ronaldo bergabung dengan staf media dan berlatih terpisah di ruangan. Suasana ceria Ronaldo sangat berbeda dengan pemain yang lainnya tersebut, di mana sang pemain yang saat ini bermain untuk Al Nassr itu, dirinya benar-benar membuat suasana tim begitu sangat harmonis, dan tentunya membuat suasana tim menjadi jauh lebih baik. Oke, suasana panas yang dipicu oleh Ronaldo di atas lapangannya tersebut, kita kali ini akan membicarakan perkaranya tersebut di mana sang mega bintang ini benar-benar memberikan daya gedor, mentalitas permainan dan dirinya seakan mengisyaratkan bahwa tim harus maju, dan tentunya Ronaldo adalah sosok yang menyambangi rekan yang lainnya dalam tim tersebut. Tidak hanya itu saja, kabarnya Ronaldo adalah sosok yang datang paling awal dan pulang paling akhir. Melihat itu semua tentunya para pemain muda Portugal, mereka sangat semangat sekali untuk melewati Ronaldo satu sama lain. Ya, Ronaldo adalah sosok yang ketawa ketiwi tiada henti. Ronaldo benar-benar memberikan suasana dingin menjadi panas dengan semangat yang membara dengan api yang sangat besar. Kesimpulannya pada training kali ini, Cristiano Ronaldo benar-benar memacu kuda semua orang, saat dirinya datang suasana panas pun terjadi dan tentunya Ronaldo adalah sosok pertama yang membuat para pemain Portugal itu sangat bersemangat ketika bertanding. Things are not the same as they were a year ago. Nah, setelah tahu hal tersebut, bagaimana tanggapan dari sobat siar FIFA CR7 tentang pembahasan pada video ini? Bagaimana pandangan terhadap Ronaldo setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan pendapatnya masing-masing di kolom komentar.